Halo guys, selamat datang di channel saya, Unispeed 2. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih guys. Kali ini guys, saya mau berbagi atau sharing mengenai agar kamera di HP Xiaomi saat memfoto itu nyimpennya di kartu memori atau memory card dan bukan di memori telepon. Pengaturan ini berlaku apabila kartu memori sudah dimasukkan ke dalam HP Xiaomi. Kalau belum dimasukkan, maka tidak akan kebaca pengaturan simpan kartu SD-nya. Lanjut tutorialnya. Untuk yang pertama guys, kita buka dulu aplikasi kameranya. Setelah muncul seperti ini, kemudian kita pencet di kanan atas baris 3, pencet setelan sebelah kiri, maka akan muncul seperti ini guys. Ini kan posisinya simpan ke kartu SD itu masih sebelah kiri. Nah, kita pencet ke sebelah kanan sampai berwarna biru seperti ini guys. Kalau sudah berwarna biru seperti ini, simpan ke kartu SD, itu tandanya foto kita saat kita mengambil foto nanti sudah otomatis tersimpan di kartu memori. Kita pencet lagi izinkan. Kita coba dulu guys, ini untuk memfoto. Kita tes foto, baru nanti kita pencet lagi di bagian kanan atas, posisinya tuh masih di kartu SD apa enggak, biru-birunya ya guys. Nah, ini tadi saya sudah moto dan sudah saya tutup, ini saya cek lagi. Nah, ini dia guys, simpan ke kartu SD-nya masih posisi di kanan ya, itu tandanya memori kita masih bagus. Oke lah guys, sampai sini dulu sharingnya.